Pembongkaran pasar tradisional di Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ricuh. Pedagang yang menolak alat berat bentrok dengan ormas yang mengeksekusi pembongkaran. Inilah aksi penolakan dan penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pedagang pasar Jungjang, Kabupaten Cirebon saat alat berat memasuki area pasar. Keributan terjadi antara pedagang dan preman yang mengawal eskavator untuk menggusur kawasan pasar. Pedagang yang kalah jumlah akhirnya harus pasrah melihat kiosnya dibongkar paksa. Artinya kecewa nggak, Bu, dengan pembongkaran? Sangat kecewa, sangat kecewa, sangat kecewa. Pada siapa, Bu? Sama semua preman, semua apa-apa yang LSM apa saya nggak ngerti. Saya maunya tuh maunya yang benar, masa nggak lawannya sama preman. Para pedagang menilai pembongkaran yang melibatkan ormas ini terkesan dipaksakan dan cacat prosedur. Datang ke sini bukan tanpa sebab, artinya ketika ada masalah dan ketika mereka cerita masalah pun kami pelajari dulu, tidak mungkin sembarangan. Dan setelah kami pelajari memang banyak hal sehingga kami sebut terjadi carut-marut dalam proses revitalisasi. Para pedagang pasar Jungjang berencana mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat dan Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.